ini suatu, boleh dikatakan suatu kekerasan, tapi menurut kami karena ini suatu tradisi, Pak ya, nah karena memang sudah tadi perburuan di kita itu tidak bisa dipunahkan, Pak. Nah akhirnya mungkin enggak perburuannya, enggak ada jalan lain yang lebih efektif sama anjing. Pemerintah dan NGO itu harus turun memberitahukan, menyadarkan masyarakat bahwa pemahaman mereka terhadap adu bagong ini adalah hal yang keliru ya. Apalagi kadang-kadang dalam adu bagong ini sebuah kriminal ya, sebuah kriminal terhadap, aksi kriminal terhadap satwa-satwa itu sendiri ya. Saya ajang bukan ngadu ya, tapi ketangkasan sekarang ya. Ketangkasan di mana itu dijadikan hobi, soalnya kan babi itu hama ya. Ya, jadi kita membantu petani juga untuk menghilangkan gitu.